Serius bang? Serius, gak apa-apa. Wah, dia dateng dah. Panik tak lazim. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi channel MRPD. Mantap. Sekarang Amar lagi. Ini di sebelah kanan Amar nih kandang beruang. Tadi udah dibersihin juga sama kipernya. Itu pintunya juga udah dibuka, cuma beruangnya belum masuk, belum keluar. Beruangnya belum keluar. Kau berani gak masuk, Wit? Berani? Mas berani? Siapa takut lah. Gas? Tapi kita coba dulu tanya dulu, boleh gak kita masuk ya? Kalau misalnya nanti gak boleh, ya udah. Kalau misalnya boleh, coba kita masuk. Jadi Amar mau coba masuk ke dalam sama kameramen. Kita mau uji nyali ya. Kita uji nyali di dalam. Nah itu udah ada kipernya. Ya, itu kipernya, beruangnya juga ada di sana. Beruangnya keluar satu, tapi yang tadi di dalam sana lebih besar, dia minta mau keluar tapi nggak dikeluar dalam. Kayaknya galak. Keren. Boleh nggak ya? Jadi gimana masuk? Kita lihat situasi dulu lah, kayak mana nih. Aman bang? Aku mau berak, udah rasanya aku udah aduh. Masuklah lagi. Boleh turun bang? Boleh turun lah. Boleh turun? Hah? Serius? Oke, coba kita turun ya, bismillah ya teman-teman ya. What? Yakin tuh? Bisa, aman-aman kok. Tak sakit perutnya. Enggak yakin nanti teman-teman. Kita coba bismillah teman-teman, yuk masuk. Serius bang? Serius, gak apa-apa. Wah, dia datang dah. Panik tak perlu lazim. Dia datang. Aman kok. Serius? Serius. Tunggu lo, masih meyakinkan nih? Ya teman-teman ya. Padahal. Nah dia ya. Asli. Tak bokeh lah, kita masih sini. Ya teman-teman. Tutup kak. Tutup ya kak. Tutup ya. Tutup pintu belakang tuh. Oke teman-teman ya. Sekarang Amar udah di dalam awas beruang. Di dalam kandang beruang ya, sama teman-teman juga, sama kipernya dikawal juga. Asli tadi pas mau masuk kan beruangnya mau masuk lagi ke kandangnya. Jadi Amar langsung lari keluar. Sekarang sak boker nih. Ini beruang madu, beruang madu bang ya? Iya. Masukin tangannya bang. Gak apa-apa. Ngejar. Gak apa-apa. Pegang aja. Buahnya mana? Buahnya di luar. Oh di luar. Ambil apa ding? Pisang. Hah? Semangka. Pisang aja. Ini asli gokil banget teman-teman ya. Walaupun kelihatannya dia jinak, tapi emang juga takut. Ini kok bisa diginiin tuh gimana ceritanya, Pak? Dari kecil kita udah pelihara dia. Oh, dari kecil. Awalnya dapetnya dari Pariaman ya, Sumatera Barat. Sitaan ini. Oh, sitaan. Hmm. Jadi warga di sana dapat dipelihara, terus cita sama Sita sama BKS. Terus diserahkan ke kebun binatang. Iya. Keren. Ini berapa tahun bang? Ini udah 6 tahun. 6 tahun kelaminnya? Betina. 6 tahun betina teman-teman. Namanya siapa bang? Gaston. Gaston Kas. Pemain bola ya? Ya teman, ini manja banget asli. Manja banget.
Jadi tekstur bulunya itu gimana gitu ya? Nggak kayak bulu kucing. Ini keren. Asli. Beruang madu dari Sumatera, teman-teman ya. Ini dapatnya dari Sumatera Barat. Gamasin banget, gamasin banget. Duduk pesan lagi. Ini minta nyusu bang ya? Ngompeng. Oh minta ngompeng kok kayak gini ya? Sebesar ini minta ngompeng. Sampai gede dia bakal kayak gini terus. Oh gitu. Emang tipikalnya begitu atau apa karena tipikalnya memang dipeliharaan dari warga? Bukan, memang tipikalnya kayak gitu. Oh. Baru tahu sama teman-teman ternyata beruang tuh suka nyusu gitu ya. Nih, mulutnya nih. Mulutnya tuh dia ngisep-ngisep jempol iya. Kipernya nih bang ini. Bau beruang ya, jelas bau beruang ya, bukan bau kucing mah. Wih keren banget. Tadi sini kami mau ngasih makan teman-teman, cuma buahnya ketinggalan di luar, tapi nanti coba diambil. Soalnya kemarin sama sempat ngeliat videonya dia tuh, dia ngupas buah kelapa muda, itu cepet banget, hitungan menit, langsung terkupas semua teman-teman ya. Gokil. Ini warnanya hitam banget. Jadi kasus konflik antara beruang dengan manusia itu masih sering teman-teman. Apalagi kalau misalnya di Riau itu masih banyak banget beruang yang terkena jerat. Awal sih mungkin mereka tuh jeratnya jerat babi hutan, tapi yang dapat seekor beruang. Amar sering tuh dapat ini juga sama BKS dia di Riau. Beruang yang kena jerat lah, yang kena tembak lah, masuk ke pemukiman warga lah. Gitu teman-teman nih. Apalagi beruang ini paling suka dia kalau misalnya masuk rumah orang dicarinya dapur bang ya. Iya. Nyarinya ke dapur karena nyari apa bau, minyak. Bau-baunya yang enak lah gitu teman-teman ya. Makan. Paling suka nih kalau misalnya bikin camp di dalam hutan, beruang ini paling suka masuk ke dapur. Pan? Atur. Atur. Atun. Kupas aja. Kupas lopin. Ya coba kita kasih pisang teman-teman ya. Kamu nggak lucu kan? Nggak lucu, nggak mau deh sama aku. Ayo. Lagi malas makan dia kayaknya. Enggak, pintunya tutup kan. Dia masuk ke dalam lagi malu kali ya karena banyak orang. Oh ini galak banget nih, sini. Aduh. Gak mau. Kamu kenyang. Tuh teman dikasih madu, tuh dikasih madu tuh. Nih. Abang aja bang, aku gak berani bang. Gak apa-apa, giniin aja, tuang, dituang aja. Gak, aku takut dek. Tuangnya ke tangan abang. Gak rana kan. Tegak sini dia masuk lah. Manja. Coba aku bang. Bisa? Sampai hancur tempatnya bisa juga. Ini. Kelakuannya ini kayak masih baby teman-teman, tapi padahal dia umurnya udah 6 tahun, Bang. 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. Ya. Berasa kayak lagi ngompeng, padahal dia lagi minum madu nih, karena beruang tuh dia suka banget sama namanya madu. Yang manis-manis. Lucu banget. Lucu banget kamu, lucu banget. Nih, minum lagi. Iya, yeah, habisin terus. Habis aja sih. Habisin bang. Sabar, Ton. Sabar, ayo. Tengah dong,
Siap makan. Nah, nih. Nah, terus terus terus. Amar juga harus keluar lagi, nggak bisa lama-lama di sini karena beruangnya mau ditaruh lagi di dalam, kita semua harus keluar. Oke, waktunya pamit, tapi teman-teman jangan coba adegan ini ya, karena ini berbahaya. Waktunya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.